Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, teman-teman. Kali ini saya akan mereview cara merawat pohon pisang agar terlihat rapi dan terlihat sehat. Kali ini saya akan melakukan pemangkasan pada daun pisang yang sudah menguning dan mengering, rapi. Cara petik paku. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau daun yang masih menguning, jangan dihabiskan, teman-teman, karena nutrisi masih ada dalam pelepah. Kita bersihkan aja yang sudah menguning. Sisakan daun bendirannya, jangan dihabiskan, kecuali yang sudah patah. Kita pangkas daun yang kering. Buat kapas, teman-teman, sudah tinggi besar. Sebentar lagi akan berbuah. Tuh, teman-teman, lihat setelah pemangkasan. Segar. Ini rumput yang kemarin baru saya semprot. Sudah mulai menguning. Kita lanjutin lagi, teman-teman. Suara saya lagi serak-serak basah nih. Semangat, teman-teman. Ingat, teman-teman, daun yang masih kering, yang sudah kering, kita habis pangkasnya. Tapi kalau daun yang masih menguning, kita pangkas separuh saja, teman-teman, karena nutrisi masih ada dalam pelepah. Ini yang sudah ditebang, teman-teman. Kemarin belum sempat menebangnya. Kita lanjut lagi, teman-teman. Untuk pemula dalam budidaya kebun pisang perlu, karena hal sepele ini cukup bermanfaat, teman-teman. Ya, sisakan daun, jangan dihabiskan kalau yang masih agak segar. Fungsinya membuang pelepah pisang yang sudah mulai menguning ini adalah untuk sirkulasi sinar matahari supaya bisa tembus ke tanah, teman-teman. Nah, ini, teman-teman, kita lakukan lagi. Aduh, ada daun yang patah, teman-teman, karena angin semalam hujan besar dan angin cukup kencang. Kita patahkan, potong yang sudah dipanen.
kita menggunakan sabit yang tajam. Maaf teman-teman kalau videonya kurang jelas karena saya melakukannya sendiri tanpa ada teman yang lain ini. Lagi pada libur. Biasanya saya dibantu. Ya teman-teman. Tuh, aritnya bagus ya. Ini nggak ada di tokonya, teman-teman. Tuh. Ya teman-teman. Ini kan daun yang menghalangi sirkulasi sinar matahari tembus. Karena matahari kalau tidak tembus ke tanah, pertumbuhan pisang tidak maksimal, teman-teman. Kita lihat setelah pemangkasan, terlihat rapi kan, teman-teman? Saya akan melanjutkan pekerjaan saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe teman-teman, like dan share supaya channel ini dapat berkembang dan bisa memotivasi teman-teman yang baru belajar menanam pisang. Semoga bermanfaat.